Betul atau tidak? Macam tu tak kita rasa tuan-puan? Berapa ramai orang yang susah sangat nak ihsan dengan pembantu rumah sebab dia rasa diri dia majikan dan dia rasa sebab dia bayar banyak tu pada pembantu rumah, pembantu rumah ni kena ikut semua cakap dia, kena perfect, tak boleh salah, tak boleh menyakitkan hati. Bayar berapa? 900. Bayar berapa? 800. Tuan-puan, kenapa ustazah rasa boleh ihsan dengan pembantu rumah tu? Sebab reflect. Reflect apa? Ya Allah, ya Tuhan, datangkanlah dalam hatiku rasa ihsan dengan pembantu rumahku. Kalau dia ada buat salah silap pun, ya Allah, biar aku boleh memaafkan, boleh berlapang dada. Kenapa? Sebab ketika mana aku merenung diriku sebagai hamba Allah, ya Engkau, ya Allah, memberikan aku seluruhnya, bukan 900, seluruhnya. Sepatutnya Allah lah yang lebih layak untuk kata kat kita, kamu tak ada hak mempersoalkan apa jua yang aku putuskan kepada kamu. Allah lebih layak untuk demikian tu. Tak ada hak nak persoal. Ya Allah, kenapalah asyik aku je yang sakit ni? Tak ada hak nak persoal. Kalau ikut-ikutkan kita rasa diri kita hamba Allah, kita tak ada hak nak persoal syariat Allah. Kenapa yang ini haram? Kenapa yang ini wajib? Kalau ikutkan tak ada hak tuan-tuan. Tetapi Allah maha baik. Allah bagi juga kita bertanya. Bertanya dengan cara apa? Kajilah. Pilah belajar. Ya, bila pergi belajar tu tahulah kenapa ini haram, kenapa ini wajib, apa hikmah dia, apa manfaat dia, apa mudarat dia. Sebab Allah tak pernah zalim kepada hamba-hamba dia. Pergilah belajar, gunalah akal kamu, tengoklah wahyu, Quran dan sunnah Nabi SAW. Nanti kamu tahulah kenapa, menjawab soalan tadi, kenapa begitu, kenapa begini. Maha baiknya Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita rasa diri kita hamba Allah, kita memang tidak banyak mempersoalkan. Itu hamba Allah. Jalani saja takdir. Husnuzan selalu dengan Allah. Yakin selalu dengan Allah. Percaya semua yang datang daripada Allah adalah kebaikan. Masya Allah, itu hamba, hamba. Kita ni hamba. Lihat tuan-puan sekalian, bagaimana dalam kisah korban yang berkait dengan Hajar alaihissalam. Tengok jiwa hamba yang ada pada Hajar alaihissalam, jiwa hamba yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam, jiwa hamba yang ada pada Nabi Ismail alaihissalam. Hamba siapa? Hamba Allah. Kita tengok dulu Hajar alaihissalam dibawa ke padang pasir dengan anak kecil. Tuan-puan, kalau suami kita suruh bawa anak kecil pergi dengar ceramah pun kadang-kadang kita persoal. Ya? Takkan nak bawa, susah nak bawa, gini-gini awak jagalah, kan suruh pergi dengar ceramah tapi tak nak jaga anak. Masya-Allah. Bukan suruh pergi padang pasir. Ya, suruh bawa pergi masjid, masjid ada aircon lagi, ada jamuan makan lagi. Maknanya boleh je kita uruskan tuan-puan, bawa anak kecil, tak boleh duduk dalam ruang masjid kat dalam, boleh duduk kat luar, bentang toto, bentang tilam untuk anak kecil, letak kat situ, tepuk-tepuk-tepuk-tepuk, telinga dengan ceramah. Boleh je. Tapi kalau jenis suka persoal, Masya Allah banyak soalan. Bayang Nabi Ibrahim bukan hantar pergi tempat ada aircon tuan-puan. Nabi Ibrahim hantar tempat paling panas kat padang pasir. Nabi Ibrahim hantar kat tempat kering kontang, biwadin ghairi dhi zar'in, dekat lembah yang langsung tak ada tanaman sebab kering kontang. Jauh daripada laluan manusia, apatah lagi tempat manusia tinggal. Tapi masya-Allah, senangnya berurusan dengan orang yang tahu dirinya hamba Allah. Apa soalan daripada Hajar alaihissalam? Allah amaraka bihadha ya Ibrahim. Allah ke yang suruh ini wahai Ibrahim. Senang ya, tak banyak soalan.
Suami suruh bawa anak dengar kuliah, patut tanya, bang, ni Allah ke yang suruh ni bang? Ya? Kalau suami kata, ya, memang Allah suruh pergi dengar kuliah, dengar ceramah kita tempat baik-baik, kita pun buatlah sebab memang tempat tu tempat yang Allah suruh pergi. Ditanya oleh Hajar alaihissalam, Allah amaraka bihaza ya Ibrahim, Allah ke yang suruh ini wahai Ibrahim? Lalu dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bala, bahkan benar, Allah yang suruh. Bila dengar dia tuan-puan, ini perintah Allah, ini aturan Allah, ini keputusan Allah, apa jawab Hajar alaihissalam? Jawapan inilah yang ustazah harap kita boleh tanam dalam hati kita tuan-tuan. Jawapannya apa? Idzan. Oh, kalau begitu. Idzan ni satu istilah frasa Arab yang kalau sebut kena sebut dengan muka manis. Idzan. Sebab maksud dia, oh, kalau begitu. Ha, cuba tuan puan cakap ayat tu. Agak-agak muka manis ke muka kelat? Cuba cakap, oh, kalau begitu dengan muka masam sangat. Cuba buat. Tak jadi kan? Oh, kalau begitu. Tak jadi. Oh, kalau begitu ni, Izan ni memang kena cakap dengan muka manis. Oh, kalau macam tu. Ah, muka manis. Dengan manis disambut oleh Hajar alaihissalam, Izan, oh, kalau begitu, kalau Allah yang suruh, kalau ini perintah Allah, innallaha la yudayyi'una, Allah tidak akan mensia-siakan kita. Tak sia-sia. Tuan-puan, nak cari ayat ni akhir zaman ni, dia nak cari ayat ni akhir zaman yang masya Allah ramai orang cabar tuan-puan. Ayat ni lah maksud nak kata apa? Allah suruh ke? Allah suruh buat. Kalau Allah suruh ikut. Kalau Allah suruh taat. Kenapa? Sebab Allah takkan sia-siakan kita. Tapi hari ni tuan-puan, berapa ramai orang yang persoalkan? Betul ke suruh tutup aurat? Betul ke perempuan kena pakai tudung? Apa salahnya perempuan jadi imam, orang lelaki duduk belakang? Dah kebetulan kita ni qari'ah. Yang lelaki ni tak apa apa kecuali al-ikhlas aja. Dia fikir dengan kepala otak dia, dia jadi imam. Sebab dia rasa apa? Dia lebih bijak daripada orang belakang dia. Kalau macam tu, ustazah nak isi borai. Jadi imam masjid. Ya? Tapi tuan puan, ini bukan pakai akal. Ini titah perintah Allah. Tapi argue. Akhirnya jadilah kat negara-negara mana? Kat Eropah sana, dah ada dah masjid yang memang imam dia siapa? Boleh perempuan jadi imam. Belakang kita tengok orang lelaki duk ikut dia solat. Sebab dia daripada awal duk persoal, kenapa? Kenapa orang perempuan tak boleh jadi imam? Kan ini hak asasi orang perempuan, kesamarataan dan segala macam benda dalam kepala otak kita. Sebab kita lupa tuan puan dengan ini, apa dia? Kita ni hamba Allah. Kalau bibik tadi pun bayar 900 pun jangan cakap banyak bi. Oi, yang cakap banyak ni, kita hantarlah balik ke ejen. Kalau kita pun boleh rasa macam tu tuan puan, macam mana kita sebagai hamba Allah yang seluruhnya Allah bagi? Tak ada hak kita nak persoal. Apatah lagi Allah maha adil. Allah maha sempurna. Allah maha pengasih. Tak ada Allah zalim pun pada hamba-hambanya. Allah maha tahu. Innahu huwal alimul hakim. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ikut sajalah titah perintah Allah. Tapi sebab kita lupa ayat yang disebut oleh Hajar alaihissalam, innallaha la yudayyi'una, Allah takkan sia-siakan kita. Benda yang sangat tak logik tuan-puan, letak isteri, letak seorang ibu dengan anak kecil kat tengah-tengah padang pasir. Logik ke tak logik ke akal? Terima tak terima dia akal? Kalau kata terima tak terima dia akal, ustazah berfikiran akal susah nak terima. Apa benda seorang suami pergi letak isteri dekat padang pasir, tinggalkan kat situ dengan anak kecil, tak tahu bila nak ambil semula. Ini suami jenis apa suami macam ni? Masya Allah, itu kalau fikir dengan akal.
Tapi ada rencana Allah, ada ketentuan Allah, ada takdir lain yang menunggu atas takdir yang berlaku ini. Panjang lagi ceritanya, panjang lebar kisahnya. Sampai hari ini jadi syariat kita ketika mana umrah dan haji kita akan sa'i. Sampai hari ini kita semua dapat minum air zam-zam yang terkait dengan peristiwa Hajar dan Nabi Ismail AS. Biwadin ghairi zizar'in, ketika mana mereka ditinggalkan di lembah yang kering kontang. Allah nak tunjukkan kekuasaan Allah. Allah nak tunjukkan kehebatan Allah. Yang penting sebagai hamba Allah apa dia? Yakin dengan Allah, husnuzan dengan Allah, percaya dengan Allah. Itu nak Hajar alaihissalam. Masya Allah. Tengok Nabi Ismail. Nabi Ismail dapat tahu abah ni dulu dahlah tinggalkan Nabi Ismail dengan ibu di padang pasir. Sebaik ayah datang, ya, sebaik ayah datang, ingatkan. Ini kalau kita bincang, ya, kita kata macam itulah gambaran, ya, tuan puan. Ingatkan bila ayah datang, dapat hidup satu family. Dapatlah counter balik perpisahan yang lama dulu. Tapi rupanya tidak. Ayah datang sekali lagi dengan satu lagi perintah Allah. Apa perintah Allah? Sembelih anak kamu. Sembelih anak kamu. Tapi tengok apa jawapan Nabi Ismail alaihissalam. Jawapan ini juga kita kena ingat. Jawapan ini. If'al ma tu'mar. Buatlah bah apa yang diperintahkan oleh Allah. Buatlah. Yang nak kena sembelih siapa? Yang bercakap. If'al ma tu'mar. Buatlah bah apa yang Allah perintah. Nak kena leher siapa? Leher kita ni. Yang nak rasa sakit tu siapa? Ni kita yang bercakap. Yang nak mati tu siapa? Ni kita yang bercakap. Yang akan berpisah dengan ayah siapa? Ni kita yang bercakap. Tapi subhanallah, Nabi Ismail kata apa? Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kamu akan dapati aku tergolong dalam golongan orang-orang yang sabar. Masya Allah.